Rustandi, selamat pagi. Dalam penggunaannya, media sosial membutuhkan followers yang cukup banyak, terutama untuk akun bisnis agar usaha yang dipromosikan dapat dikenal oleh banyak orang. Seperti pada kegiatan ini, Binus Online Learning berkolaborasi dengan Binus Alumni Relation mengadakan webinar yang berjudul Menaikkan Followers Instagram. Sebagai narasumber sekaligus Deputi Head of Program Information System Binus Online Learning, Feni Rupa Kuning menjelaskan tentang cara penggunaan istilah-istilah hingga cara meningkatkan followers di Instagram. Beberapa caranya yaitu melengkapi profil dengan menarik, menyisipkan hashtag, mengintegrasikan Instagram dengan media sosial lainnya, mengunggah konten yang berkualitas, dan memanfaatkan target ads di Instagram. Ia juga menjelaskan bahwa algoritma Instagram beberapa tahun terakhir ini sedikit mengacak, sehingga pengguna tidak bisa memprediksikan waktu prime time semua orang dan harus mencari waktu prime time-nya masing-masing. Komunikasi apalagi kalau kita berbisnis ini ya, untuk mungkin UMKM.